Assalamualaikum Lur, welcome back to my channel. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara melepas sprocket dengan ini guys, ini dengan kunci impact ya. Ini kunci impact merek Molar. Caranya mudah sekali. Kita pakai kunci sprocket ya. Ini kunci sprocket biasa, kita tancapkan di sini guys. Kita tancapkan di sini dulu. Ini guys, ini ditancap ya. Ini kelihatan toh. Setelah itu kita pakai ini. Ini kunci impact ukuran 24 guys, ini guys. Ini ukuran 24. Ini kunci 24. Oke. Simak ya untuk pencopotannya. Oke guys, kita pasang dulu nih kunci impactnya di mesin impact ini. Dipasang dulu sini. Oke, setelah masuk kita cek dulu mesinnya. Nah, ini udah lancar ya, guys. Oke, setelah itu tancapkan di sini, guys. Nah, di sini ya, ditancapkan. Oke Lur, mudah ya. Kini udah copot Lur. Mantap. Mudah sekali. Terbuka. Oke, yang satu lagi kita lebih dekat ya guys. Mudah sekali Lur, sudah copot sprocketnya. Nggak usah pakai kunci Inggris, pakai kunci impact ini sudah terbuka sama dengan kunci ini guys. Ini kunci sprocket ya, untuk membuka. Oke mantap, gitu aja ya untuk cara membuka sprocket yang susah dibuka alias macet. Terima kasih.